Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih panjenengan sudah bersedia untuk menonton video ini, dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai beberapa tanda akan kaya raya melalui mimpi yang membawa rezeki menurut kitab Primbon Jawa kuno. Mungkin video kali ini memiliki judul yang hampir sama pada video yang lalu, yaitu yang juga membahas mengenai arti mimpi tanda akan kaya. Namun kita jamin bahwa video ini memiliki konten yang akan berbeda dengan video tersebut. Di dalam kitab tafsir mimpi Primbon Jawa kuno, ada begitu banyak arti mimpi yang dituliskan akan bisa membawa kemakmuran dan kekayaan kepada orang yang memimpikannya. Kitab tafsir mimpi ini disusun oleh nenek moyang kita dengan menggunakan data dan sampling serta probabilitas yang sudah mereka kuasai pada masa tersebut, dan tentunya juga tetap dengan melibatkan ilmu tanda-tanda dari alam. Berikut ini adalah tanda-tanda akan kaya raya lewat mimpi yang membawa rezeki, di mana yang pertama adalah mimpi melahirkan. Bagi panjenengan baik seorang perempuan atau laki-laki, apabila semalam bermimpi melahirkan seorang bayi, maka hal ini merupakan pertanda bagus yang sudah dipercaya semenjak zaman nenek moyang dahulu. Jika yang panjenengan mimpikan adalah melahirkan seorang bayi perempuan, maka arti mimpi tersebut adalah panjenengan akan mengalami kenaikan dalam bidang keuangan, banyak beruntungnya, atau juga bisa akan dianugerahi kesembuhan atau kesehatan. Kemudian jika di dalam mimpi panjenengan melahirkan bayi laki-laki, maka arti mimpi tersebut adalah perlambang harapan dan kesukacitaan yang akan segera datang. Selain itu juga memiliki makna bahwa panjenengan akan segera memulai lembaran baru yang lebih baik. Serta yang tidak kalah menariknya adalah mimpi melahirkan bayi kembar. Jika panjenengan mengalami hal ini, maka arti mimpi tersebut adalah panjenengan akan memperoleh suatu kelimpahan dan kemapanan dalam hidup, namun juga akan diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Tanda akan kaya raya lewat mimpi yang membawa rezeki urutan kedua adalah mimpi uang. Arti mimpi uang sebagai pertanda akan kaya raya adalah jika panjenengan mimpi memungut uang koin, di mana artinya adalah akan datang suatu kesempatan bagi panjenengan untuk bisa memperoleh keuntungan yang besar. Mimpi tersebut akan semakin besar peluangnya untuk menjadi nyata, apabila uang koin tersebut terbuat dari emas yang memang adalah lambang dari kekayaan dan kemakmuran. Sedangkan jika panjenengan bermimpi melihat atau menemukan uang kertas, artinya adalah kesempatan besar akan terbuka lebar di bidang pekerjaan atau usaha. Selain itu juga diartikan akan datang pertolongan untuk mengatasi masalah yang selama ini membebani hidup panjenengan. Tanda akan kaya raya lewat mimpi yang membawa rezeki urutan ketiga adalah bermimpi mengenai sesuatu yang berwarna putih. Warna putih di dalam mimpi ini bisa meliputi banyak hal, seperti melihat gunung yang bersalju, terbang di hamparan awan putih, ataupun hanya sekedar bermimpi meminum segelas susu putih. Warna putih di dalam mimpi panjenengan dipercaya adalah simbol dari alam semesta yang mewakili suatu kedamaian dan kemakmuran, sehingga jika panjenengan melihat warna putih di dalam mimpi, hal itu dipercaya sebagai tanda kekayaan yang akan segera datang. Namun yang harus diketahui adalah bahwa besar kecilnya rezeki yang akan panjenengan peroleh dari mimpi yang satu ini, tergantung dari banyak sedikitnya atau besar kecilnya warna putih yang panjenengan lihat, sehingga antara segelas susu putih dengan gunung bersalju, tentunya akan berbeda perolehan rezekinya. Tanda akan kaya raya lewat mimpi yang membawa rezeki urutan keempat, adalah mimpi melihat air terjun. Mimpi melihat air yang mengalir ke satu arah dalam jumlah yang banyak,
memiliki simbol yang menunjukkan bahwa panjenengan akan banyak memperoleh kenikmatan dalam kehidupan saat ini. Hal ini sama halnya jika panjenengan bermimpi melihat air terjun di dalam mimpi menyimbolkan hidup yang penuh dengan kegembiraan, dan hidup yang gembira adalah pintu gerbang yang bisa mengundang berbagai kesenangan dalam hidup, termasuk kekayaan. Melihat air terjun di dalam mimpi, juga bisa diartikan bahwa banyak aspek dalam hidup panjenengan akan segera dipulihkan. Hal itu bisa saja meliputi aspek spiritual ataupun material. Tanda akan kaya raya lewat mimpi yang membawa rezeki urutan kelima, adalah mimpi tentang melihat istana yang megah. Tidak bisa dipungkiri bahwa istana adalah simbol kekayaan dan kekuasaan, sehingga jika panjenengan bermimpi melihat istana yang megah, bisa jadi dalam suatu poin di kehidupan ini, panjenengan akan menerima kekuasaan yang tinggi atau kekayaan yang besar jumlahnya. Kemudian, jika panjenengan dalam mimpi tersebut membangun istana atau rumah yang megah, hal itu adalah pertanda bahwa kerja keras panjenengan selama ini mulai kelihatan suksesnya, bahkan akan bisa menjadi jaminan hidup yang nyaman di masa depan. Tanda akan kaya raya lewat mimpi urutan ke-6, adalah mimpi pakai anting emas. Mimpi ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Jika panjenengan baru-baru ini bermimpi memakai anting dari emas, maka arti mimpi itu adalah panjenengan sudah berada di jalan yang benar untuk memperoleh kekayaan dan kemakmuran. Mimpi memakai anting emas juga acap kali diartikan bahwa cita-cita dan harapan panjenengan akan ada yang segera menjadi kenyataan. Selain itu, jika panjenengan sedang berada pada posisi banyak persoalan, maka mimpi ini berarti masalah tersebut akan segera teratasi. Ada satu lagi mimpi tentang anting emas yang memiliki makna baik, yaitu jika panjenengan mimpi diberi anting emas oleh seseorang, artinya adalah akan hadir seseorang di dalam hidup panjenengan yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tanda akan kaya raya lewat mimpi yang membawa rezeki urutan ke-7, adalah mimpi menjadi seorang raja. Mimpi menjadi seorang raja atau ratu biasanya hanya terjadi pada panjenengan yang terpilih saja, sehingga bisa dikatakan mimpi ini jarang dialami oleh kebanyakan orang. Jika mimpi ini terjadi pada panjenengan, maka artinya adalah panjenengan memiliki kemampuan untuk mengatasi segala halangan dan rintangan yang sedang terjadi. Panjenengan juga memiliki energi positif yang besar, bahkan bisa menjadi seorang pemimpin spiritual. Apabila di dalam mimpi, panjenengan sedang berbicara dengan seorang raja atau ratu, hal itu merupakan pertanda bahwa panjenengan akan segera berada di atas ombak kehidupan, dan hal ini akan membuat banyak orang menjadi cemburu dan iri hati. Tanda akan kaya raya lewat mimpi pembawa rezeki yang ke-8, adalah mimpi memetik buah mangga yang matang. Buah mangga yang panjenengan lihat di dalam mimpi, merupakan perlambangan dari kesuburan, kelimpahan, perubahan ke arah yang lebih maju, dan terlebih adalah lambang kesuksesan. Bahkan di dalam suatu puisi berbahasa Sanskerta, dituliskan bahwa pohon mangga adalah pohon yang bisa mengabulkan keinginan. Pohon mangga juga diasumsikan sebagai simbol spiritual, kebijaksanaan, dan kehidupan abadi. Mimpi memetik buah mangga yang matang, sering diartikan bahwa kesuksesan dan keberuntungan akan datang melimpah kepada panjenengan, yang adalah sebagai hasil dari kesabaran dan pengetahuan yang panjenengan miliki. Tanda akan kaya raya melalui mimpi yang membawa rezeki ke-9, adalah mimpi melihat batu permata. Jika panjenengan mengalami mimpi melihat batu permata, maka panjenengan adalah orang yang sangat beruntung. Hal itu dikarenakan mimpi tentang batu permata memiliki makna bagus yang sangat kuat, dan hampir bisa dipastikan akan benar-benar terjadi di alam realita. Mimpi melihat batu permata
Ditafsirkan bahwa panjenengan akan segera berada di fase puncak dari kerezekian ataupun kesuksesan panjenengan. Bisa dibilang panjenengan akan memperoleh kekayaan dan kemakmuran yang akan cukup sampai ke anak cucu. Itulah tadi pembahasan singkat kita mengenai 9 tanda akan kaya raya lewat mimpi yang membawa rezeki. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya. Dan sebagai penutup, tidak lupa admin doakan agar panjenengan sekeluarga diberikan kelimpahan dan keberkahan dalam rezeki. Amin.